lainnya, dan untuk maklumat semua, kita dapat ini kali pertama Ustaz ke sini kan? Okey, alhamdulillah ini adalah kali pertama Ustaz sampai ke sini, dan insyaAllah kita sama-sama untuk dapat berkongsi dengan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan untuk maklumat, Ustaz Alif ini adalah bukan adik-adik Ustaz Harun Din, ngamak masih lama. Okey, jadi insyaAllah dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا الله. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ويا حبيب الله ويا خليل الله أشهد أنك رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر تمم بالخير رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan pada setiap diri, hendaklah melihat kepada diri mereka apakah persiapan, persediaan dan bekalan yang telah dilakukan untuk hari besok, yakni hari kiamat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat memerhati atas setiap-tiap apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu menjadi seperti mana orang-orang yang melupakan Allah. Sebenarnya mereka melupakan diri mereka. Di akhirat nanti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasiqun. Dan mereka inilah, kata Allah, golongan yang berlaku jahat. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni syurga itu, kata Allah, adalah golongan yang mendapat kemenangan dan kejayaan. Sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Hasyr ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Yang saya muliakan sahibul muhtaram pengerusi majlis pada program malam ini, pengerusi surau Al-Qudus Tuan Imam Tuan Bilal dan seluruh ahli kuasa pentadbir surau, tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah pada malam yang mulia lagi berkat ini, di antara malam-malam 10 Zulhijjah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan juga demi malam-malam 10 yang dimaksudkan oleh
jumhur ulama termasuk di dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyebut 10 malam itu adalah 10 malam daripada awal bulan Zulhijjah. Walaupun ada juga ulama menyebut 10 malam itu ditafsirkan sebagai min al-ashri awakhir min Ramadan, iaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada juga ulama menafsirkan 10 malam walayalin ashri itu adalah 10 malam awal bulan Muharram, 1 hingga 10 Muharram. Tapi jumhur ulama menyebut adalah 10 malam itu awal bulan Zulhijjah. Dan Imam Qurtubi menyebut malam itu termasuk pada hari siang, siang dan malam, malam dan siang. Jadi kita berada pada malam ini di antara 10 malam Zulhijjah. Ada kemuliaan dan ada kelebihannya. Dan antara 10 malam yang disukai oleh Allah bagi hamba-Nya beramal. Dalam hadis menyebut perbanyakkan tahlil, takbir, tasbih dan juga zikrullah, apa sahaja yang disebut sebagai mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama kali yang saya rasa sampai ke sini kot, Putrajaya. Alhamdulillah, surau pun cantik, lawa, damai, rasa tenang aja nampak. Orang pun tenang-tenang nampak ni, kan? Alhamdulillah, kehadiran pun nampak ramai malam ni, tak kurang 2,000 ada nampak. Masuk jin dengan malaikat, insyaAllah mudahan lah yang ada bersama dengan kita malam ni. Iyalah, kita ni sekarang berada di akhir zaman. Zaman yang orang dilihat banyak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Ini yang disebut oleh Nabi, disifatkan sebagai zaman wayazharul fitan, zaman yang terserlah fitnah, yakni ujian. Disebut fitnah ni ujian. Sebab itu Nabi pernah menyebut la yudrikni zaman wala tudriku zamanan. La yudrik zaman, aku tidak mau, kalau boleh tak mau duduk di zaman ni. Wala tudriku zaman. Wahai sahabat, sama juga, jangan kamu duduk pada zaman ni, zaman yang cukup dahsyat ujian. Bukan mudah, bukan senang. Sebab itu Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Ke atas kamu sunnah aku khulafa'ir rasyidin, samalah dengan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan kamu gigitlah sunnah aku seumpama kamu gigit dengan gigi geraham, kuat-kuat, jangan bagi dia terlepas. Ni zaman yang kita berada pada hari ini. Kan senang tuan-tuan nak hadir kuliah majlis ilmu. Tak jauh dekat je dengan Alamanda. Agak-agak Alamanda ramai ke dalam majlis ilmu? Tuan boleh jawablah. Ataupun Mak Kilau. Itu pun dia juga. Zaman Mak Kilau. Kan? Midnight, pukul apa? 12:30. Tengah malam pun ada Mak Kilau. Pukul apa habis tu? Mau pukul 3 kot. Musim Mak Kilau. Kurang pula orang dah suruh masjid. Mana? Mak Kilau. Ha, itu. Mana? 2 kali Ustaz. Mak Kilau. 2 kali. Ha, ini malam ni masuk 3 kali je lah kot. Kan? Baik. Itu satu. Yang kedua Nabi kata, as-sabiru fihim ala dinihi kalqabidi ala jamri. Nabi kata, orang yang nak menghidupkan sunnah, nak menghayati Islam, Nabi buat analogi perumpamaan seperti seorang yang menggenggam bara api yang panas. Kalau dia tak tahan, maka Nabi nyatakan dia akan buang, lempar. Orang Perak disebut tereban, tereban dia. Tereban dia buang campak. Bara api itu, itulah Islam. Ujiannya terhadap Islam. Bukan mudah. Mengenangkan keluarga Ammar bin Yasir, Sumayyah, Yasir,
kedua-duanya ibu dan bapa Ammar mati dibunuh dengan seksaan yang begitu kejam dan zalim di Mekah. Awal Islam as-sabiqun al-awwal, golongan awal Islam di Mekah gitulah. Bukan mudah tuan, bukan senang. Jadi kalau katakan itu sebagai satu, kita mengimbau balik perjalanan Islam daripada awal lagi begitu hebat, obstacles, cabaran, dugaan, ujian. Maka hari ini tuan-tuan, kita tak kita kata sehebat di awal Islam Mekah sebab seksaan, bunuh dan macam-macam lagi. Tapi ujian kita hari ini nampak ujian lebih ke arah hubbud dunia wa karahiyatul maut, mencintai dunia lalu mereka membenci kepada kematian. Ini yang Nabi maksudkan penyakit wahan. Wala yaqdhifanallahu fi qulubikum alwahna. Allah mencampakkan penyakit wahan ke dalam hati umat manusia di akhir zaman. Lalu tanya sahabat, qalu ya Rasulullah, wa mal wahnu? Qal alwahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan penyakit cinta dunia, depa ni benci kepada kematian. Inilah yang kita cuba nak fahami bagaimana falsafah, hikmah, pengajaran dan ibrah daripada ibadah amaliyah, ibadah korban ini menatijahkan suatu kesan kepada jiwa manusia agar sentiasa melakukan pengorbanan di dalam hidup. Supaya apa? Supaya kita tidak tadi menjadi golongan yang wala takunu kalladina nasullah, orang yang lalai, orang yang cuai, orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Amaran Allah, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan kami, mereka tak peduli tentang peraturan, tentang undang-undang, syariatnya, perintahnya, dan begitu juga perkara yang perlu dijauhi larangannya, yang haram tetap haram, halal tetap halal, maka mereka ini berpaling daripada Allah. Lalu kata Allah, hidup mereka dongka. Ulama tafsir menyebut dongka yang pertama adalah kesempitan hidup di dunia, sengsara, derita. Dengan maksud yang lain, mereka ni hidup tapi tak ada keberkatan. Allah, hidup kalau tak ada berkat tuan-tuan, tengoklah macam mana hidup. Duit, gaji banyak, besar tapi tak cukup umpama. Umur ada tetapi tak dipenuhi dengan umurnya itu sesuatu yang boleh dimanfaatkan dan nak jadikan umur itu sebagai satu amalan. Menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi, umur itu adalah amalan. Amalan itu adalah kehidupan. Dia tak dapat nak terjemahkan. Umur itu apa tujuan aku diberi, dikurniakan oleh Allah, iaitu suatu hayat. Maksud hayat, hidup. Apa dia makna hidup? Maka kalau dia tidak mengambil suatu jalan, panduan, pedoman daripada Quran, in hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, kata Allah. Quran itu petunjuk, hudan bagi orang yang nak jalan yang lurus. Maka apa yang berlaku? Sudah tentu kontradiksi, mereka akan bertentangan, melawan. Mereka tak peduli tadi dengan hukum hakam, perintah Allah, mereka tak peduli. Jadi Allah bagi amaran dongka, ma'isyatan dongka. Hidup mereka derita dunia, sempit dunia, berkat hilang dan sebagainya. Yang kedua kata ulama, dongka itu ialah kesempitan hidup nanti di alam kubur.
Ini cerita alam barzakh. Kita tak tahu tuan-tuan bagaimana nasib kita di dalam kubur. Itu yang Nabi suruh kita jangan lupa sebelum tidur bacalah suratul mulk. Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Akhir 30 ayat. Agak berapa minit agak-agak. 30 ayat ni kalau kita baca dalam keadaan yang kata tidaklah laju sangat, tidaklah perlahan sangat. Lebih kurang dalam 4 minit je. 4 minit tuan-tuan. Merokok pun dekat 10 minit. Menung balik. Kita mengetih agak-agak berapa minit mengetih. Tapi kalau tak ada kawan, kalau ada kawan mau 2 jam tak rasa pun. Main golf, cuba tanya golfer, pemain golf. Saya kuliah di Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur. 8 tahun saya mengajar, 2 kitab. Ya, ada satu datuk tu saja dia share kongsi, ustaz, tahu tak ustaz? Main golf ni ustaz, berapa jam? Tak tahu datuk, saya tak pernah main. Kayu golf tak pernah pegang. Datuk kata, ustaz, 18 lubang 4 jam ambil masa nak selesaikan main golf tu 18 lubang. Nanti jap tu. Kenapa 18? Kenapa tak digenap 20? Memang 18 je ustaz. Itu dua lubang hidung tu masuk jelah sumbat dengan bola golf. Tu nak cerita main golf tuan. Bayangkan 4 jam. 4 jam boleh habis. Yalah biasalah main golf ni ada yang apa dia tournament lah ataupun ada yang hobi ataupun nak biasalah sembang-sembang projek. Ha, itu 4 jam 4 minit surah Al-Mulk tak mampu nak baca. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Berapa ayat? 96 ayat surah yang ke-56. Pun kalau kita amalkan bacaan sebelum tidur. Berapa minit? Waqi'ah 96 ayat. Pendek-pendek je. Lebih kurang 7 minit je tuan-tuan. Waqi'ah. Kalau betul kita baca. Satu lagi surah. Kalau nak ambil sebelum tidur. Amalkan sajadah. Yang Alif Lam Mim Tanzil. 30 ayat. Sama juga. Lebih kurang dalam 4 minit tadi. Macam juga surah Al-Mulk. Yasin, kalau dah biasa membaca, kalau dah amal tu selepas subuh je, Yasin, Yasin wal Quran al-Hakim tu, berapa ayat? 83 ayat. Yasin lebih kurang dalam pun antara 7 minit hingga 8 minit sahaja. Nak bandingkan kelebihan surah itu di akhirat, dia yang akan jadi pembela, dia protect kita dan macam-macam lah kelebihan surah yang saya sebut tadi. Kalaulah diamalkan semua daripada ayat yang ada dalam Quran, ertinya bacaan tu boleh khatam. Kalau ambil Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sehari 2 kali khatam Quran. Imam Abu Hanifah sebelum sahur khatam Quran. Sayyidina Uthman 2 rakaat 30 juzuk. Nampak? Ni orang yang pulun sungguh. Saya mengajar di pondok Ustaz Datuk Kazim di Ipoh 3 kali sebulan. Ada satu muslimat umur dah 60 lebih. 3 hari sekali khatam Quran tuan-tuan. 3 hari sekali khatam Quran. Dia susun subuh sebelumnya 1 juzuk. Subuh selepasnya 1 juzuk. Setiap semayang dia kapit 2 juzuk. Zuhur dia kapit sebelum selepas. Allati qablahu, allati ba'dahu. Macam dalil wasiyahi Arafah tu lah. Yang disebut setahun sebelum, setahun selepas. Dia kapitnya sebelum, selepas, sebelum, selepas. 5 waktu, 2 juzuk setiap waktu. Maknanya 1 hari 10 juzuk. 2 hari 20 juzuk, 3 hari 30 juzuk. Orang tua dah tuan-tuan, muslimat ibu sekalian. Umur lebih 60 dah.
tapi gagahnya, nampak? Ini yang saya nak maksudkan, orang yang ada melakukan pengorbanan. Bukan sekadar cerita korban ni tiap-tiap tahun tengok tukang sembelih, kemudian kita pun gotong royong membantu proses melapah sampai pengagihan daging. Ya, itu pun perlu. Tetapi apa yang kita nak ambil aulawiat, keutamaan, prioriti daripada ibadat korban. Daging pun penting juga untuk diagih pada fakir miskin. Tapi falsafah pengajaran, kesan daripada ibadat korban itulah yang berterusan. Dia tidak habis pada hari korban Nahrun 10, 11, 12, 13, 4 hari. Tapi yang kita nak buat pengorbanan ni pada setiap masa, setiap hari, sepanjang hidup, sepanjang hayat. Ini yang kita lebih utama daripada yang kita nak buat pada hari yang empat, daripada hari raya sampai hari tasyrik. Jadi bila mana disebutkan tadi, hidup mereka ni bila mereka lupakan Allah, cuai kepada Allah, azab. Lalu kata Tuhan, mereka berkata kepada Allah, ya, azab di dunia dan juga wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat mahsyar nanti mata mereka dibutakan oleh Allah, gelap. Kemudian kata Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, bukankah kami dulu dunia kami celik, boleh tengok, boleh memandang? Ya, tapi mata kamu, apa yang kamu gunakan nak sebutnya mata ni? An jismihi fima ablahu, dalam hadis At-Tirmizi. Seluruh panca indera dan tubuh badan kamu, kata Nabi, Allah akan soal. La tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'alah. Tak berganjak kaki seseorang hamba besok pada hari kiamat sehinggalah akan disoal beberapa soalan, kata Allah Ta'ala. Ayat kata Nabi SAW. Yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Antara yang keempat akhirnya kata Nabi tadi, tubuh badan kamu, panca indera, mata, telinga, lisan, ya, tangan kamu, perut kamu. Apa yang kamu makan dalam perut? Yang syubhah, yang haram. Hak orang kita ambil pengagihan daging korban umpama. Bukan boleh ambil semua. Dia ada tiga kaedah bagaimana kita nak agihkan daging korban. Yang pertama, kalau kita ambil satu bahagian, maka kita ambil tiga tumpuk. Tiga tumpuk tu maksud dia, katalah satu tumpuk tiga kilo, tiga kilo, tiga kilo. Ada sembilan kilo. Yang pertama, maka 3 kilo tadi kita boleh ambil untuk diri kita sebagai peserta korban. Tak boleh lebih. Tumpuk yang kedua yang disebut tadi, yang pertama kulu, makan. Yang kedua watasaddaqu, kamu agihkan bagi kepada fakir miskin. Yang ketiga wadakhiru, boleh disimpan. Kut mana dah tahu fakir miskin cuti raya, tak balik lagi. Dia balik besok, kita boleh serahkan pada dia umpama. Ataupun kita nak bagi jiran-jiran dan sebagainya. Yang kedua, ambil cara Nabi. Nabi ambil bahagian dia. Yang Nabi buat tiap-tiap tahun korban. Hanya sekadar Nabi ceduk. Kalau kata satu besin tu Nabi ceduk, sebanyak mana yang ada di tapak tangan. Kalaulah dia kaut macam tu sekilo, sekilo je dia ambil. Ataupun kurang lagi, ataupun mungkin sekilo setengah. Hak yang lain semua watasaddaqu, Nabi serahkan kepada fakir miskin. Itu yang paling baik, sunnahnya begitu. Ambil sikit je, sekadar yang ada di tapak tangan. Kalau setengah kilo, setengah kilo lah. Yang lain bagi. Yang tidak sah, kita langsung tak beri kepada fakir miskin. Nampak? Yang kita takut ni, langsung tak bagi pada fakir miskin. Cari fakir miskin yang ada di bandar, yang ada di luar bandar, kena cari. Tak boleh semua diambil oleh orang yang buat, yang buat korban tadi. Dah tak ada fakir miskin, Ustaz, kami yang lebalun. Mana boleh?
lari daripada konsep ibadat korban itu, di antaranya disebut sebagai watasaddaqu, dia untuk disedekahkan dagingnya. Itu antaranya pembinaan suatu apa dia jalinan ukhuwah antara kita. Khudh min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau dari sudut hartanya, daripada orang kaya diserah pada orang yang fakir, miskin. Macam tu juga korban. Mana boleh kita pulun semua, ambil satu bahagian tu semua bagi adik-beradik. Tak mau. Fakir miskin antara. Ambil cara yang dianjurkan oleh Nabi, itu sunnah tu lagi baik. Jadi nak ceritanya tadi, kita ni bila mendung balik, ya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita panca indera tadi, mata, tapi kita tidak gunakan ke arah yang mendapat kebajikan, kebaikan. Bila hari ni kajian dibuat, terkejut juga baru-baru ni kajian satu NGO ataupun tubuhan, mereka buat kajian pelajar perempuan, cerita sekolah ni, pelajar-pelajar perempuan sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti. Ya, cukup ramai pelajar wanita perempuan hari ini yang menonton video lucah pornografi. Ini kenyataan. Tak terkejut kita, ingatkan laki, perempuan. Primary school, secondary school dan college dan juga IPTE. Itu tak heran hari ini. Yang banyak juga terlibat orang Melayu yang disebut sugar daddy, perempuan simpanan. Yalah, maklumlah kita duduk di bandar. Nak hidup macam orang bandar. Nak handphone bukan main-main. Nak iPhone Pro Max umpama 10, 11, 12. Bukan main. Tak ayam tak main lah. Apa barang opocut. Umpamanya lah. Handphone opocut. Kemudian apa lagi? Samsung. Samsung okey lah. Kadang yang tak ada jenama apa benda. Dia nak yang iPhone hari ni. Mahal. Kemudian bila mana kenderaan Grab, Grab tahulah tuan-tuan. Semalam saya daripada Shah Alam saja malas nak bawa kereta, nak pergi Sogo beli barang sikit. Berapa puluh ringgit? 40 ringgit tuan-tuan. Tu, sekali pergi balik 80 ringgit. Kalau tak ada duit agak-agak mampu naik Grab tuan-tuan, sana ke sini. Pelajar ada scholarship, ada adalah, tak apa kalau tak ada. Yang ni lah, ni pengaruh kawan-kawan. Jom, ke mana? Ikut aku. Kamu nak duit tak? Nak. Okey. Jalankan tugas. Tu je. Nampak? Jalankan tugas. Bukan sikit. Sekali tidur, 2,000, 3,000, 4,000. Sekali tidur, bang, I nak Pro Max iPhone 1. Berapa? 7,000. Okey. Contohlah, ini contoh tuan-tuan. Ini berlaku hari ini. Dalam diam-diam macam inilah keadaan yang berlaku. Rosak akhlak moral kita hari ini. Sudah hilang pertimbangan agama. Akhirnya terkorban. Walhal patut kita melakukan pengorbanan, tetapi kita terkorban dengan agenda tadi, balik kepada cinta dunia, hubbud dunia. Yang berlaku di akhir zaman. Rosak kita. Akidah rosak, akhlaknya rosak. Kalau inilah yang terus berterusan berlaku, berterusan berlaku. Keadaan inilah yang Nabi sebut, kalau boleh, jangan kamu berada di zaman ini, wahai sahabat. Berat. Dan tentulah tadi, bila mana di akhirat, nampak. Allah bagi tahu, betullah. Kamu kata dulu kamu hidup boleh pandang, boleh tengok celik mata kamu. Tapi kata Allah, sesungguhnya pada waktu itu, kata Allah, apabila datangnya ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi kamu melupakan kami dan kamu mencuaikan kami. Wa kadzalikal yauma tunsa. Sekarang ini akulah pula, kata Allah, yang layak untuk melupa dan juga membiar melalaikan kamu. Ertinya dalam keadaan Allah sikit pun tak bagi pertolongan, dan Allah abaikan kita cukup-cukup besok di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita tak nak jadi macam ni tuan-tuan.
sampai Allah bagi tahu wa kadzalika atatka ayatuna fanashitaha. Bukan aku tak bagi satu panduan hidup. Aku dah bagilah ni Quran ni yang disebut pedoman dan panduan hidup. Ditambah pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi fanashitaha, kata Allah, kamu melupakan, kamu tak peduli. Bukan aku suruh banyak habiskan duit harta yang daripada juta yang kamu ada. Nak ambil sikit aja satu bahagian 700 ringgit. Dan ambillah macam tu punya nilai yang hari ni. Yang kemboja mungkin murah sikit lagi. Murah lagi lah mungkin separuh daripada tu. Aku minta sikit aja, itu pun setahun sekali. Tapi takkan itu pun kamu tak boleh buat satu pengorbanan yang mana kamu tahu tak, kata Nabi, akan datang besok di hari akhirat kiamat kamu buat korban tadi la ya'ti yaumil qiyamah biquruniha wa azlafiha wa syu'ariha. Akan datang pada hari kiamat tanduk binatang yang kamu buat korban tadi menjadi saksi. Yang kedua, datang kuku yang binatang kamu buat korban itu menjadi saksi. Yang ketiga, bulu binatang korban yang kamu buat korban itu menjadi saksi. Ni tiga-tiga benda ni yang tak dimakan, yang kita buang. Mana dia orang makan tanduk? Mana dia orang makan kuku? Gigit kuku, itu adalah tuan-tuan. Ada jenis perangai gigit kuku. Tak ada orang ni, dia gigit je. Bila ada orang, cepat-cepat turun tangan. Ada, bukan orang sini, jauh. Di Kemboja, tuan-tuan. Gigit kuku ni, habis kuku. Tengok kuku dia. Kalau tengok orang yang gigit kuku, kuku ni boleh kata tak ada kuku ni. Dia ratahnya habis. Dia silap buat ulam pula dah. Ha, tuan-tuan. Ya, bukan main sedap ni gigit kuku, kerok-kerok-kerok-kerok. Bukan buang, tak apa. Makannya, telannya. Ustaz, gigit kuku ni ustaz tak tahu sebenarnya awet muda. Iyalah awet muda. Ha, nak cerita tuan-tuan, kuku kita tak makan, buang. Dan bulu asy'ariha. Tiga benda ni kita tak makan lepas korban, buang. Tapi Nabi kata tiga benda ni lah yang datang pada hari layati yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Hak yang daging, tulang, dan rusuk, ekor, yang tu habis dulu biasa. Tak sempat kita, Tok Imam tak sempat. Tak tengok pun ekor, ekor hilang dulu. Mana pergi ekor? Biasalah ustaz. Cuk-cuk dulu. Semua nak minta ekor. Lembu 10 ekor, ekor hilang dulu. Ha, tuan-tuan. Itu game plastik hitam. Dibalun dulu. Dipanggil anak long. Ni, masuk-masuk-masuk dalam tiap air. Suruh mak limpan. Nampak? Ini tak ada amanah. Kita kata khianat. Buat korban tapi tak faham apa maksud korban. Bukan takat orang yang menjadi peserta yang kena buat korban. Kesemua yang terlibat di dalam proses pengendalian ibadat korban. Kena korban. Boleh ambil tapi bukan waktunya. Boleh ambil tapi bukan juzuk yang ditentukan. Aku ni tukang melapah. Tukang melapah, takkan aku nak ambil. Hai, aku naklah batang pinang. Mana boleh? Cuk-cuk. Aku ni yang yalah, bertugas. Takkan aku tengok aja ekor, kena lah juga. Eh, tulang rusuk. Tak ada keikhlasan. Janganlah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dia jelas dah. Tiap-tiap tahun disebut ni. Suratul Hajj ayat 37. Tak sampai darah dan daging kepada Allah. Tetapi yang sampai daripada ibadat korban itu ialah taqwa. Kesemuanya. Kalaulah ada yang ambil tadi dalam keadaan bahasa kita macam kita curilah, JK pun tak tahu. Semua dia ambil dulu, hati, limpa apa semua, perut pun dia ambil, dibalut. Maka kita nampak bila tidak ada keikhlasan, ya, orang yang mengendalikan ibadat korban tadi, rosaklah fasad ibadat korban. Orang mengharapkan amanah kepada kita. Nak pesan kan? Di Sungai Buloh dulu, saya duduk di sana, ingat lagi satu cerita. Bila
dia ambil bahagian-bahagian daging apa semua ni awal. Setelah tadi dia cuk-cuk lah, aku nak ni masuk dalam plastik. Dia letaknya atas bumbung surau. Tak adalah tinggi sangat bumbung, dia boleh letak. Kemudian bau busuk seminggu. Lepas kurban bau busuk. Mana datang busuk ni? Rupanya daging yang di atas bumbung tu dia lupa nak ambil. Allah bagi tunai nampak. Dia lupa nak ambil. Tu yang kata sifat tamak tu rugi. Walhal patut falsafah korban ni kita menghilangkan sifat tamak haloba. Kita hilangkan sifat kebinatangan. Tu yang dimaksudkan korban. Kena buang sifat kebinatangan buas. Ya, kemudian sifat tamak haloba ni bukan daripada Islam. Kalau betul orang Islam betul, dia tak buat macam tu tuan-tuan. Busuk lagi. Habis nak makan apa benda. Tu. Tapi kalau kita kata sama-sama masing-masing ada 4 kilo pun alhamdulillah, dapat setengah kilo pun alhamdulillah. Sebab bagi ni aku buat ni, aku tolong ni ikhlas, aku bukan peduli pasal daging ni aku bukan tak boleh beli. Nak banyak beli di pasar umpamanya. Tapi ni kita buat ni satu benda yang aku nak ambil pengajaran. Aku tengok orang semulih. Di situlah kita nampak apa pengajaran yang kita dapat. Kemudian lapah. Kemudian pengagihan. Yang kita fikirkan sebenarnya, bila korban ni, dagingnya itu kalau nak ambil fizikal, pengagihan kepada fakir miskin tu yang sebenarnya. Banyaknya kepada agihan fakir miskin. Jangan diintai-intai untuk kepentingan kita. Tak. Dia tak akan jadi maksud korban yang sebenar. Masing-masing induk ngintai, dapatlah kot 4 kilo. Dapatlah kot 8 kilo. Lagi haru. Habis semua. Tak ada pengagihan kepada orang susah. Sedangkan ambil korban tadi tujuan adalah untuk agihkan kepada orang yang susah sebagaimana cara Nabi tadi. Sekadar setapak tangan gitu je. Dan sunatlah ambillah bahagian hatinya untuk yang peserta korban tu antara makan. Dan diagihkan kepada orang susah. Tapi ini yang kita nampak sebaliknya berlaku pada hari ini. Jadi matlamat ambil balik. Matlamat, maqasid, tujuan korban tadi jauh daripada matlamat yang sebenar. Qarib korban, yaqrubu korban. Korban sepatutnya ambil maksud apa tujuan untuk aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Semayanglah kepada Tuhanmu dan wanhar, laksanakanlah sembelihan kurban. Bila? Nahrun ni hari yang disebut hari raya. Afdalnya sembelihan kurban adalah pada hari raya pertama 10 Zulhijjah. Nabi buat 10 Zulhijjah. Tapi sebab mungkin banyak lembu, 20 ekor, dia ingatkan bunyi apa tadi, takut ni bom ke apa, meletup surau ni tuan-tuan. Dan ambil 11, 12 dan 13, 3 hari. Kalau banyak sangat. Tapi jangan kata, kami memang dah sepakat AJK nak buat hari yang kedua, Ustaz, raya. Maknanya AJK pun tak mengaji tu. Afdalnya hari pertama. Ya, korban ni afdalnya 4 hari boleh buat. Kalau disebut menyembelih. Tapi kalau nak pilih hari, hari pertama tu yang Nabi buat. 11, 12, 13 tu boleh buat. Tapi ambil yang afdalnya hari pertama. Jangan pilih hari kami pakat tahun ni. Pakat semua nak buat pada hari tashrik yang akhir. 13 Zulhijjah. Afdalnya 10 Zulhijjah. Kalau boleh 10 ekor, 10 ekor hari pertama. Kalau tak mampu lah cerita lah. Tukang sembelih tak ramai. Jadi nak melapah pun tak ada orang. Kami buat pada 11, 3 hari lah. 11, 12, 13. Dan kalau nak buat 10 tu, ambil 10, 9, 12 dan 13. Ini kita nak kena maklum, maksudnya kena faham. Ya, macam mana pelaksanaan ibadat korban. Macam juga pergi haji, mana boleh buat haji tak belajar. Ini yang pergi furada. Furada tak payah daftar tabung haji. Kan? Dia boleh pergi macam tu, ada duit banyak. Berapa package? 53,000, 60,000, 70,000. Walaupun furada, jangan buat pasal kalau kita tak belajar.
apa makna, apa dia maknanya yang disebut haji ifrad umpama, apa dia haji tamattu, apa dia haji qiran. Balik-balik haji, orang tanya, "Ji, haji buat apa baru ni di Mekah, haji apa?" Orang tanya tu haji apa, jenis haji. Dia jawab apa dia? "Saya buat ustaz haji mabrur." Tuan-tuan, tu ni contoh jahil tuan. Tu kata walaupun hang ni banyak duit, tapi kalau hang tak mengaji tentang haji, benda haji, wasap. Orang tanya bukan haji mabrur, mabrur tak mabrur ni Allah yang menentu. Eh, aku tanya hang ni, hang buat haji ifrad, qiran, tamattu. Taklah aku buat haji mabrur. Tak faham nampak. Bukan sikit macam ni punya orang tuan-tuan. Banyak. Sampai Nabi kata apa dia? La taqumu sa'ah hatta, tidak berlaku kiamat. Sehinggalah pada waktu itu kata Rasulullah, ya haj, apa dia Nabi kata? Orang yang buat haji pada waktu itu disebut yahuju aghnia ummati linuzhah. Ha, itu hadis dia. Ya. Mereka melakukan umrah dan haji orang yang ada duit ni, aghnia tadi. Tetapi linuzhah ni maksud dia melancung. Bukan buat haji umrah. Seronok-seronok tengok apa dia, Zam-Zam Tower, Clock Tower Mekah, kemudian boleh lagi lah. Saja nak makan nasi unta, hashi, mata'am hashi, di Jabal Nur, kaki bukit, Gua Hira tu. Kemudian nak pergi ke Mina saja, melancung gitu. So, soalan begitu kata Rasulullah. Akhir zaman. Puasa sama juga. Apa Nabi kata? Datang pada satu zaman, yakni ala nasi zaman, Nabi kata, kami sa'imi laisalahu min siyamihi illal ju'ul atash. Akan datang pada satu zaman kami sa'imin. Berapa ramai orang yang saum, yang berpuasa. Tetapi Nabi kata, tak dapat apa-apa pada puasa mereka, melainkan min ju'ul atash. Ju'ul atash, lapar dan dahaga. Itu je yang dia dapat. Semayang pun gitu juga. Ya ti'anas zaman, yusallu wa la yusallu. Dia semayang tapi sebenarnya tak semayang kata Rasulullah. Tak penat kita. Semayang tapi tak semayang. Sebab punca kenapa? Kita tidak mendahului dengan ilmu. Ini yang kata ilmu ni penting. Buat korban itu sunat. Tetapi belajar tentang ibadat korban itu wajib. Ramai orang tinggalkan yang wajib. Hak yang sunat dibuat, tapi yang wajib tak buat. Akhirnya amalan tadi fasad. Fasid maknanya rosak. Quran nampak. Baca. Berapa ramai baca Quran. Esok akhirat Quran itu datang memurkai orang yang baca Quran sebab tak belajar tajwid. Habis Quran dilanggar hukum tajwid. Iqlab pun dia tak tahu apa benda. Mat tabi'i pun tak tahu. Yang dia tahu mat rempit. Ha, yang tu tak jenuh. Mat arid disukun dia tak tahu apa benda. Kemudian sifat apa dia panggil lagi. Disebut istitalahnya. Kemudian nun mati syaddah ni berapa ni, berapa harkat ni. Belajar. Berapa ramai? Ada yang boleh jadi imam. Tapi itulah yang ada pada waktu itu, standard. Ini ada hadis menunjukkan akhir zaman, tanda-tanda nak kiamat. Tak ada orang nak jadi imam nanti. Susah. Kalau ada pun susah. Yang kualiti betul-betul ni payah. Bolehlah dia baca Quran, tapi makhraj bagaimana? Nak sebut zal, zal tak boleh sebut zal, jadi zal. Nak sebut sa, tak boleh jadi di sin juga. Sa, dia tak sebut sa. Al-haakumutakathur inna a'tainakal kawthar alladhi, dia tak sebut alladhi, al-laziz. Jirantan lajina ngam-ngam. Itu lagi lah tuan-tuan. Sampai ngam-ngam tuan-tuan. Itu nak kata macam mana jadi imam. Bilal pun susah dah. Kampung pun tengoklah. Ya Allah. Kita dengar baru ni Ramadan, tarawih. Tu yang ada nak buat macam mana? Cara kampung. Cara kampung. Bangangin makmud. Bangangin mawujud. Bangangin kutu abadah. Apa kutu abadah? Nampak?
Nak sebut betul-betul dah tak ada dah, kadang-kadang bunyi lebih kurang. Kita pun makmum macam tu juga. Allahumma salli ala Muhammad. Jawab. Malih. Apa benda malih-malih rupanya? Ada lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jumpa leh. Sudah tuan-tuan. Mana sallallahu alaihi wasallam tak ada. Sallallahu sallamu alaihi dah tak ada lah. Jumpa leh. Adik kuih. Ha, itu lagi seronok kuih. Ha. Kali zaman. Ni. Main-main je. Tu yang kata awal penuh akhir. Nampak? Pertengahan. Kalau dah bunyi selawat pun main-main macam tu. Semayang main-main. Ramadan pun main-main. Bukan dijadikan sebagai bulan pesta ibadah. Itu yang dititik beratkan sangat ilmu, walaupun hadis yang bukan sahih daif, tapi kita ambil fadail a'mal, utlabul ilmi minal mahdi ila lahdi au kama qala. Tuntun ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Talabul ilmi faridatun ala kull muslimin wal muslimat. Walaupun bukan hadis sahih, tapi kita ambil kelebihan. Menuntut ilmu itu faridah, fardu ni compulsory, wajib. Nampak? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajah. Diangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Ini Allah yang perintah kita supaya kita ngaji, belajar. Ya, hari ini umat Islam kita itulah. Nampak dari sudut pembacaan ni kurang, tuan-tuan. Budaya membaca ni kurang. Ada macam-macam dalam handphone kita, ada internet, jadilah Google. Macam-macam benda kita boleh dapat kalau nak ambil yang manfaat. Tapi porno juga yang dijadikan, umpamanya lah. Lara, main game, berjam-jam. Walhal banyak maklumat kita boleh dapat. Sepanjang 10 Zulhijjah ni, boleh cari ni. Apa kelebihan 10 malam Zulhijjah? Kemudian yang kedua, apa hikmah ibadat korban? Macam-macam ceramah kuliah daripada para asatizah, para alim ulama. Tapi kita tak jadikan sebagai ya, manfaat yang patut kita ambil. Bahan dah ada dah. Kita jadi malas. Inilah yang kita tak berjaya lagi menjadi manusia berkorban. Apa sahaja nyawa ataupun harta-harta ataupun nyawa. Masih di tahap yang lemah kita. Sedangkan kita tengok, kalau orang yang bersungguh-sungguh dia nak dapatkan sesuatu, dia akan usaha. Contoh tadi, satu apa dia video orang hantar daripada UK. Daripada UK, daripada Britain. Satu orang putih ni Islam, dia pergi ke Mekah buat haji berjalan kaki. Berapa bulan baru sampai. Tuan-tuan, berjalan kaki. Ya Allah. Berapa banyak pahala dia dapat. Step by step tu berjuta langkah dia berjalan kaki daripada rumah dia di England sana sampai ke Mekah. Kita tak terfikir tuan-tuan. Macam tu sekali orang usaha nak pergi Mekah. Berjalan kaki. Berjalan kaki. Teringat Sayyidina Hasan dan Hussein, dua cucu Rasulullah yang Nabi kata mereka nanti akan jadi leader, pemimpin pemuda syurga. Dua ni cucu Hasan dan Hussein. Hasan lahir dulu. Setahun 10 hari baru Sayyidina Hussein lahir pula adiknya. Dua-dua ni pernah berjalan kaki daripada Madinah Yathrib buat haji ke Mekah berjalan kaki sebanyak 25 kali. Bayangkan jalan kaki 25 kali tempoh umur mereka hidup daripada Madinah ke Mekah. Ya Allah. Nak ceritanya bagaimana orang yang bercita-cita yang nakkan sesuatu maka dia usaha. Macam tu juga tadi syurga. Orang yang nak masuk syurga tadi, ashabul jannati humul faizun. Allah bagi tahu dah. Ahli syurga ni golongan yang mendapat kejayaan dan kemenangan. Takkan syurga ni orang yang malas. Takkan syurga ni tempat orang yang tidur je waktu hidup di dunia. Takkan syurga ni orang yang duduk di rumah tak datang kuliah, tak datang masjid, surau.
solat berjamaah. Tak maunya tuan-tuan. Tak dapat. Sebab syurga itu mahal nilai. Bukan sekupang dua dah. Allah pilih daripada kalangan manusia ni yang benar-benar layak untuk masuk ke syurga, bukan jenis orang ahlu maksiat ataupun asy pelaku maksiat. Tak. Jadi ertinya kita nampak perjuangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka membela agama, mereka menjaga betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ditusuk oleh apa-apa senjata ke arah tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang wanita ibu sekalian, menjadi pengajaranlah untuk ibu-ibu kena buat pengorbanan. Seperti mana satu orang yang disebut tadi, Sumayyah binti Khayyat, kita tahulah Sri Kandi pertama syahid di Mekah mempertahankan akidah Islam. Samirah binti Qais, satu orang yang menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku nak berada di medan perang ya Rasulullah, bukan di belakang. Aku nak duduk di front liner, nak duduk di bahagian hadapan untuk menjadi perisai junnah." Junnah ni perisai, benteng. Dan kalau sekiranya musuh menghalakan muncung senjatanya, maka aku yang kena dulu, aku yang rebah. Tetapi kamu tidak. Nampak perempuan ni nak bela Nabi kan? Maka Nabi kata, "Wahai Samirah, kamu perempuan ada tugas-tugas khas. Tak boleh duduk di depan. Orang lelaki yang layak." "Baik, tak apalah kalau gitu ya Rasulullah. Aku ada dua anak lelaki yang berlainan bapa. Yang pertama Nu'man bin Abdul Amr dan yang kedua Salim bin Al-Harith. Dua orang anak lelaki aku ni aku nak jadikan sebagai galang ganti aku duduk di depan." Okey, Nabi kata tak ada masalah. Yang lelaki okey. Dan ringkas ceritanya, kedua-dua anak Samirah tadi syahid gugur di medan perang. Apa kata Samirah? "Di mana Rasulullah? Adakah Rasulullah masih hidup?" Jawab sahabat, "Ya, bawa aku jumpa dengan Rasulullah." Jumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, derita aku, kesedihan aku, kekecewaan aku hilang bila aku melihat engkau masih lagi hidup ya Rasulullah." Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang kata perjuangan, setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Sanggup dia mempertahankan Nabi, nampak? Walaupun mati anak dia, tak apa, jangan Rasulullah mati. Tu hebat sahabat sahabiah yang wanitanya meliput tak mau diri Nabi itu mati, tapi biar diri mereka yang mati terlebih dahulu mempertahankan Rasulullah. Hari ini bila agama Islam kita, Allah dan Rasul diinjak, dipijak, dihina oleh mereka yang menghina Allah. Dulu warga negara Denmark, Switzerland dan yang lainlah, Belanda, Kurt Westergaard dan juga yang lain. Satanic versus tu apa nama dia? Yang India, daripada India yang hina Islam, buku dia Satanic versus apa dia? Ya. Yeah? Ha, Salman Rushdie. Mana dia? Katanya mereka yang apa dia protect dia, tak tahulah. Dia lari ke US sampai sekarang. Hidup lagi katanya. Dia hina tu. Iran keluarkan satu macam kita katalah fatwa ataupun apa dia arahan, cari dia dan hukum bunuh. Kalau dapat ganjaran berapa banyak, berjuta kot rasa dia. Nampak? Itu antaranya yang kita tak boleh tentang hari ni. Orang pijak Islam pun kita tak bermaya nak bangun, nak bangkit. Walhal Islam bukan sikit, 2 bilion di seluruh dunia. 2 bilion ni Yahudi baru 50 juta seluruh dunia. Yahudi berada di Palestin lebih kurang dalam 6 juta. Walhal bumi Palestin tu bumi orang Islam. Sebab perjanjian British dengan Yahudi, bila menang British dalam Perang Dunia yang kedua, maka British berjanji masuk Yahudi ke Palestin, dibenarkan. Yang betul itu cerita Mak Kilau tu, British dia tuan. Cukuplah kita kata. Bukan kata negara kita, satu dunia tuan-tuan, dunia Islam.
daripada tak ada sekor puak Yahudi di Palestin, British membenarkan bila selesai Perang Dunia yang kedua berlaku. 1947 masuk. Sekarang 6 juta Yahudi berada di Palestin. Yang dah pergi tahulah macam mana keadaan di Palestin. Dengan dibinanya tembok berapa tinggi tu, lebih 10 meter. Tidak dibenarkan orang Islam Palestin memasuki ya, mereka punya border, mereka punya kawasan penempatan perumahan, dan dijaga dengan kawalan yang cukup ketat, dengan sniper, dengan macam-macam lah. Dah tak macam negara Islam dah di Palestin. Cuma ada lagi Masjid Aqsa sahaja. Berapa banyak nyawa terkorban di Gazahnya, kemudian di Ramallahnya, kemudian di Al-Quds Baitul Maqdisnya. Tuan, saya lebih berapa kali lah, lebih 5 kali kot, 6 kali bawa jemaah. Tengok macam mana keadaan hidup di Palestin. Sedih dan kesian pengorbanan yang dilakukan oleh anak-anak Palestin, ibu-ibu yang mengandung, ya, suaminya, bapa. Bukan senang tuan-tuan. Hidup di tempat yang macam tu kita ni, walaupun minyak masak sampai cecah berapa dah? 40 berapa? RM42. Mampus kita tuan-tuan. Orang dia sebut pengeluar minyak sawit, tapi kita mati dengan minyak tuan-tuan. Bayangkan RM100 dulu dapat satu troli. Sekarang RM100 dua botol minyak 5 kilo tu je. 42 kali 2 84. Lebih kurang 100. Bolehlah kot dalam RM15 lagi beli Maggi. Itu je. Tuan-tuan, dulu satu troli RM100. Ni dua botol minyak 5 kilo dah dekat 100 dah. Walhal pengeluar minyak sawit. Marah pula orang Putrajaya ni. Itulah kata apa kena sebut juga. Kan? Petrol berdentum 97. 1 liter RM4. Ya, dekat RM5 dah sekarang nampak. Kalau penuh kereta RM200. 95 je lah yang layak. BMW ke tak kira lah sekarang ni. Merz ke, kan? Porsche ke, RON 95, dia pun tak mampu. Mana nak mampu? Bayangkan sekali isi berapa tu kalau Porsche. Inilah sekarang keadaan tuan-tuan. Jenuh kita hari ni. Melayang kerenah yang tu pun dia juga tak habis-habis. Islam kaya dengan barang apa dia, bahan asli yang apa dia, barang bahanilah yang kita kata minyak mentahnya dengan gas aslinya dan macam-macam lagi. Tapi apakah daya hari ni nampak? Islam hari ni jauh dalam keadaan daif sangat berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain, agama yang lain. Kita kalau Melayu tadi, kalau tengok bangsa lain bagaimana, agama Islam bagaimana, agama lain macam mana? Jauh tuan-tuan, beza. Sebab, mesti ada sebab. Menung balik. Mungkin ada benda yang kita buat ni tidak sejajar dengan apa yang dikendaki oleh Allah dan juga Rasul. Bila tak sama dengan apa yang dikendaki oleh syariat, maka kita akan jadi berlawan. Bila banyak maksiat, bila banyak perkara yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan Quran hadis, kita jugalah yang mendapat suatu balasan di dunia azab. Meniaga dalam keadaan menipu rasuahnya, Masya Allah. Korban, tapi rasuah kita tak dapat nak korbankan. Amalan rasuah, bribery and corruption, giving or taking or offering. Ni yang kata beri, ambil, kemudian menawarkan orang tengah. Kalau ini berleluasa, apa yang orang sebut? Macam mana urus takbir kita? Rasuah menjadi-jadi. Cukup dahsyat. Sikit-sikit kena ada under table. Ada satu seorang diri Jumaat di sebelah Bandar Tun Sin On. Saya kuliah situ. Cerita tentang rasuah. Ustaz, hari ni Ustaz, Datuk, kalau tak bagi duit rasuah Ustaz, kita tak dapat projek. Terang-terang dia cakap. Susah nak dapat. Kalau dapat pun payah sangat. Mesti nak kena ada duit yang under table, tak kira lah istilah apa pun. Duit kopi, under table, duit sap-sap suai, macam itulah kot. Jadinya ginilah Ustaz. Saya bagi juga
untuk mendapatkan projek, tapi saya niatkan sebagai satu sedekah. Boleh tak? Tak tahulah tuan-tuan. Akhir zaman sampai macam tu, dia pun nak ubah istilah daripada rasuah kepada sedekah. Ya, realiti ni tuan. Ni datuk ni yang bagi tahu ni. Oh, saya kata al-harru wal birru. Wal kalam al-kalibut, thumma al-mangkuk wal hayyun. Dapat dah tuan-tuan, dapat. Haru biru kelangkabut memang mangkuk ayun mula. Mana boleh kita tukarkan yang halal menjadi haram, haram menjadi halal? Tak boleh. Jangan main tuan-tuan, mengubah ayat Quran. Yang disebut innal halal bayyinun innal haram bayyinun wa baina wa bainahuma umur mushtabihat. Itu hadis. Ertinya halal clear, haram clear, dan di antara halal dan haram di tengah-tengahnya itu ada syubhah. Faman ittaqa syubhah faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maksud dia, kalau orang yang takutkan kepada yang syubhat, dia tak nak ambil, dia buang. Syubhat dia tak ambil. Sebab faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dia memulia dan hormati agama. Itu yang lebih baik. Syubhat pun tak ambil, pun ada lagi yang haram. Rasuah jelah haram. Tapi dah jadi amalan. Pada Nabi kata, tanda kiamat, dia nak kiamat. Yang baik nampak jahat, yang jahat nampak baik. Hari ni tak ada peduli dah hari ni wanita-wanita yang tak nutup aurat. Semalam minum di apa dia, kedai mamak dekat Shah Alam, dekat MSU tu, universiti MSU tu lah. Saya bagi tahu dekat sahabat tu, nampak tu, ingatkan Cina, rupanya Melayu Islam. Pakai betul-betul dia tutup tambah dada je dia. Nampak bahagian bawah pusat, tutup dan bawah dia je. Dan bawah lutut habis, terang-terang nampak. Melayu tu, dia beritahu sahabat, elok report Jaiz ni. Jaiz tangkap. Sebab ada enactment, dia bukan hanya berkelakuan tidak senonoh di khalayak ramai, tetapi yang kedua, berpakaian tidak senonoh di khalayak ramai. Kedua-duanya boleh dikenakan hukuman ataupun didakwa. Tapi kena report. Penguat kuasa datang, pergi jenuh lah. Penguat kuasa datang, mau selori, tak cukup selori. Pakaian yang tidak menutup aurat, jenis pakaian yang menjolok mata. Ha, betul-betul dia tutup buah dada je. Ya Allah, saya kata, hebat Shah Alam, betul-betul malu company, betul buat. Rosak tuan-tuan, jadi macam ni, nak dara Melayu. Kalau kita kata India, Tehran, China, tak kisahlah, ini Melayu betul. Seronok lah tu, sembang dengan laki. Nampak? Nah, inilah yang kita nampak. Kita boleh buat ibadat korban tuan, tapi nak mengorbankan perkara-perkara keinginan maksyat, nafsu, yang disebutkan tadi, kita tak dapat ataupun tak berjaya mematahkan. Petah lagi zaman yang hari ini, tengok anak-anak muda tidak mempedulikan Islam. Cukup takut hari ini. Mujurlah nampak belakang, nampak ada anak-anak muda. Okeylah, remaja. Walaupun kejap nampak, main dia. Tengok belakang ke depan, tengok depan belakang nampak. Ada juga datang kan. Kadang-kadang semayang. Yalah umur 6 tahun, 7 tahun. Dia masuk, saw. Elok, mula-mula patiah. Habis patiah, nolih belakang pula. Tengok cari bapak pula dah. Kemudian dia lari keluar, masuk balik. Tak apa, biarkan. Biar dia ajar. Maknanya, dia maulah tu. Jangan kita terkah dia. Ni apa dia lari-lari ni? Kita kata kat dia umur 7 tahun lari-lari. Kita kanak-kanak yang 70 tahun pun silap-silap macam dia juga lari-lari. Untuk cerita tuan. Biarkan. Kita nak bagi tahu ini tempat untuk ibadat. Untuk menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan. Sebab tak ramai dah kita nampak sekarang ni anak-anak muda boleh duduk. Nak mengorbankan syababaka qabla haramik. Ada tiga, ada lima tu ya. Kita sebutlah hadis ni, irtanim khamsan qabla khamsin, rebut lima sebelum datang lima. Boleh juga diterjemahkan, kena korban lima perkara sebelum datang lima perkara. Korban yang pertama, syababaka qabla haramik, korbankan waktu muda sebelum datangnya waktu tu. Korban, biarlah orang kata orang tua pun tak apa. Mana masjid? Macam orang tua. Pada dia yang kata macam orang tua, muda ni bukan duduk di masjid tempat. Waktu usia muda ni duduk di mana? Nun.
stylo, kita kata trendy. Di mana? Kedai-kedai bistronya, ya, kemudian kafe, Starbucks. Ni muda. Yang ni. Kalau duduk di masjid, ini tua. Korbankan syabab yang disebutkan syabab. Waktu muda kamu sebelum datang tu. Yang kedua, yang disebut warinaka qabla faqrik. Kaya kamu sebelum kamu jadi orang yang fakir. Korbankan waktu kaya. Sedekahnya, korban tadilah, ibadat korbannya tiap-tiap tahun buat, kemudian zakat bayar, infak, wakaf, korban. Yang ketiga disebut lagi apa dia? Wasihataka qabla saqamik. Sehat ni korbankan. Tengah waktu sehat ni lah nak bangun tahajud umpama. Sehat ni lah boleh berjalan kaki ke masjid umpama. Sehat ni lah kita boleh puasa, nampak? Puasa sunat hari Arafah. Yang disebut siyam yaum Arafah. Inni ahtasibu ila Allah ayukaffiru sanah allati qablahu wassanata allati ba'dahu aw kama qala. Hadis sahih. Nabi kata, puasalah kamu dengan puasa sunat hari Arafah. Bila? 9 Zulhijjah. Nak ikut Saudi. Saudi pada kita 8 tanggalnya. Hari bulan mereka wukuf. Tapi jangan ikut Saudi. Kita ambil hari kita 9 Zulhijjah. Ya, memang tak sama dengan Saudi. Kenapa? Pahala puasa hari Arafah sehari je. Nabi kata, mudah-mudahan aku mengharapkan dosa-dosa dihapuskan. Yang pertama allati qablahu ni maksud setahun pahala apa ni dosa digugurkan oleh Allah sebelum. Dan yang kedua wasanata allati ba'dahu, setahun pula dosa digugurkan kemudian daripada puasa. Makna satu hari 2 tahun punya dosa digugurkan oleh Allah. Sihat puasa kita, korbankan waktu sihat. Yang keempat wa faragaka qabla syughlik, kamu korbankan waktu lapang kamu. Jangan fikir lapang aku nak melepak rehat. Tak salahlah berehat. Tapi ambil. Boleh zikir-zikir sambil berehat. Sambil-sambil je. Dah 300 istighfar. Dalam kereta sambil-sambil bawa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dapat 300. 300 tahlil. Kalau di apa dia, kalau wukuf di Arafah, yang orang duk berada di Arafah pada waktu itu wukuf ni, antara perbanyakkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu antara perbanyakkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kan? Sebab kita labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal la syarika la syarikalah. Aku ni mengaku ataupun aku ni tak mau jadi orang yang melakukan syirik. So perbanyakkan tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Boleh je sambil-sambil bawa kereta selesai 300 tahlil. Sambil-sambil bawa kereta tu mandu habis 300 kali, bahkan boleh 1000 kali selawat pun boleh. Masa lapang korbankan. Banyak masa kita nak membaca. Duduk di airport umpama contoh 4 jam. 4 jam lagi nak berlepas nak berangkat. Ambil apa-apa yang boleh baca, bahan baca, baca. Amalan ataupun transit. Ini saya pada 6 hari bulan Rabu akan berangkat ke Europe dan program ibadat korban dan jelajah kembara dakwah di Europe. Bukan tabligh eh. Malam ada orang tanya ustaz tabligh ke tak? Saya bukan tabligh, saya kata. Memang ada program lebih 10 tahun dah. Eh, saya ada NGO dan juga kadang-kadang tu tak NGO pun kita pergi kembara dakwah di sana. Adalah kita link dengan sahabat kita di sana. Keluarga angkat saya ada di Belanda. Ya, 3 tahun lepas pun jemputan khutbah Jumaat di Masjid Rotterdam, di Masjid Baitul Rahman. Alhamdulillah tahun ni insya-Allah khutbah hari raya di kedutaan Malaysia di Belanda dekat The Hague. So insya-Allah berlepas wangkat hari 6 hari bulan naik Emirates flight daripada KL transit ke apa dia Dubai 10 jam. Nak cerita 10 jam ni tuan. Banyak masa tu. Kan? Takkan menung, tengok, oh ni Dubai, bukan boleh keluar pun. Malam masa tu, tengok 12 malam baru sampai Dubai. Nak keluar boleh. Tapi apa yang ada, orang tidur lah. Contoh, apa yang kita buat? Kalau boleh, ambil benda-benda yang boleh kita manfaatkan. Membaca Quran ke apa benda, tafsir, tengok. Inilah masa pun. Boleh. Kan? Dalam apa dia kitab sirah Nabawiyah, Rahil Makhtum, kalangan syekh apa dia,
Muzaffar apa nama ni? Nama dia punya tu, ulama sirah India yang hebat. Buku Rahmat Al-Maktum tu boleh habis kalau betul 10 jam difokuskan. Masa tadi nak sebut, masa lapang. Ambil untuk apa? Untuk kita gunakan masa tadi sebagai satu masa yang ada manfaat untuk kita, tuan-tuan. Kalau tidak, tuan-tuan, habis gitu je. Kan? Habis gitu je. Baik, kemudian kata Nabi yang kelima, korbankan. Wahayataka qabla mautik. Sebelum kamu dikorban, terkorban, maka kamu korbankan masa yang ada. Hidup kamu hayah. Qabla mautik. Sebelum kamu mati. Kalau kita tak buat pengorbanan pada masa, macam mana kita nak jadi orang yang terbaik daripada kalangan orang yang baik? Yang ni kita kena korbankan. Masa ni kita kena korban, tuan. Kan? Ni dah berapa ni? Ha, 9 suku, sealim tak habis lagi. Ha. Ni pun nak kena korban juga masa, tuan. Selalu cepat je kan. Isyak habis balik, isyak habis balik. Malam ni overtime sikit, tuan. InsyaAllah. Ya? Tak rugi. Malam ni kita extra time lah, over time sampai pukul 11 boleh lekut ya, pukul 11 habis insyaAllah. Kan selalu dah tahun, ibu-ibu sekalian kan, makan dah, tak cukup makan, lepas ni ada mie goreng jadilah, kalau tak ada kan saya balik lah, apa nak katakan, itu cerita tuan-tuan. Jadi maknanya masa kita, sebab wal asri, demi masa, kita semua faham, Allah bersumpah, waw tu waw qasam, Allah bersumpah demi masa, mesti ada benda yang Allah nak sampaikan, message dia apa dia. Yang pertama, masa Allah bagi kepada kita ni, masa yang kita tak boleh adjust. Nak jadi 23 jam tak boleh, 25 jam tak boleh. Masa orang tak boleh buat. Yang kedua, ciri sumpah Allah ni, bila Allah sebut wow tu, makna ada benda yang penting Allah nak message, nak bagi tahu, nak sampaikan. Macam wal fajri walayalin ashri wattini wazzaituni waturisina wahadal balalid amin wal aniyati dabha wal asri, kan banyak wow dalam Quran, mula wow kan, wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang, mesti ada sebab apa Allah sebut kenapa kuda berlari kencang. Allah bersumpah, kenapa masa Allah bersumpah, buah tin Allah bersumpah, buah zaitun Allah bersumpah, bukit tursina wa turisin tursina Allah bersumpah, mesti ada sebab, bacalah kita cari tafsir dia. Kemudian wahadal baladil amin, dua tanah suci yang aman, Mekah Madinah. Yang ni mesti ada sebab. Mesejnya ada benda yang penting Allah nak bagi tahu. Kita baca masa tadi, rupanya innal insana lafi khusr. Rugi. Kerugian kata Allah. Bagi orang yang tak mempedulikan tadi, manusia berada dalam kerugian. Melainkan illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini tugas seorang yang telah mengaku Islam. Dia jadi orang yang beriman bukan sekadar meyakini 6 perkara yang wajib diimani sehingga qada dan qadar, tetapi apa dia punya terjemah iman tersebut. Maka Imam Hasan Al-Basri menyatakan iman tasdiq bil qalbi wa iqrar bil lisan wa saddaqau bil amal aw amal bil arkan. Iman ni mesti ada 3 elemen. Satu, hati yang yakin dengan i'tiqad yang jazam. Yang kedua, iqrar dengan lisan. Yang syahadatain, kita tahiyat akhir tu, itu rukun qawli tu. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Dan yang ketiga, ini, wasadaqau bin amal. Taklah kamu membenarkan dengan amal. Kalau tidak, tak sempurna iman seorang. Yang kita kenang balik, cari balik. Apa silap kita? Mengaku beriman, tapi tak beramal. Semayang, 85% umat Islam di Malaysia tak semayang 5 waktu sehari semalam. Tak menung kita. 15 juta. Kalau kita ambil 10 juta, 80% tak payah ambil 85. Maknanya 8 juta umat Islam di Malaysia tak semayang 5 waktu yang sempurna. Sekitar 2 juta. Tu jangan tanya semayang ada ilmu. Jangan tanya semayang khusyuk tak khusyuk. Macam-macam lah kalau yang kita nak ambil dia punya ukuran. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni. Dia tak bunyi seketir-seketir 8 permohonan doa waktu kita duduk antara dua sujud. Dia mari dengan Rabbi ghafirli tu jadi perli jubur pa. Oh, haru tuan-tuan.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Perlu jubur pak, perlu jubur pak. Apa benda perlu jubur pak? Pang bagi selia aku tahu. Ni yang jenis ni berapa ramai? Pun begitu kita kata tak apalah, kategori semayang. Yang tak semayang langsung berapa ramai pula persen hari ini? Sebab itu lemahnya kita hari ini Islam tadi, sebab keadaan umat Islam itu sendiri tuan-tuan tak bersungguh. Janji aku lahir Melayu ni Islam, mak pak aku ni Islam. Bukan itu yang dimaksudkan oleh agama. Dan Islam itu bukan hak milik Arab semata-mata, tidak. Semua bangsa, semua bangsa. Dan boleh agama-agama yang lain kalau lihat Islam itu agama yang benar, maka mereka boleh komen. Nampak? Sebab kita nak cerita tentang keindahan Islam, indahnya hidup bersyariat dan sebagainya. Kalau kita sendiri yang lalai cuai, ada kemampuan tapi tak bertindak sebagai seorang mukmin yang sebenar. Inilah keadaan yang berlaku di akhir zaman, di mana umat Islam terpaksa menghadapi cabaran yang begitu dahsyat. Cabaran umat Islam masa kini, tuan-tuan, dari sudut akidah, iman tadi, akidah. Hari raya, baik hari raya puasa, Aidul Fitri, baik hari raya haji, Aidul Adha, kedua-dua ni adalah asasnya akidah. Hari raya kita, hari raya akidah. Walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkur. Ya, maksudnya hendaklah kamu membesarkan Allah di atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi golongan yang bersyukur, kata Allah. Itu di antara maksud raya. Dua raya tadi. Takbir tadi. Semua adalah pemisahan antara takbir mursal mutlak ataupun takbir muqayyad. Itu kena belajarlah kan. Maksud takbir raya, takbir mursal ataupun takbir mutlak tadi dengan takbir muqayyad. Raya haji ada dua takbir. Mursal mutlak dan juga muqayyad. Aidul Fitri, takbir mursal. Dia tak ada muqayyad. Apa benda tu? Ha, itu kalau sekiranya hari raya haji tertakluk kepada waktu-waktu solat. Dan setengah ulama menyebut selepas solat jenazah, kalau kita nak takbir raya pun boleh, bila mana berada pada 10, 11, 12 dan 13. Dan begitu juga solat sunat. Selepas solat sunat, duha, boleh kita takbir raya. Fardu tu memanglah, ya, itu takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak, itu bermula malam raya sampailah pada pagi raya. Semayang solat sunat Aidul Fitri, stop, habislah. Kalau Aidul Adha, dan ditambah tadi selepas solat fardu dan juga solat sunat, itu adalah jenis yang disebut takbir muqayyad. Di sudut ilmu ni kita nak ngaji belajar. Sebab nanti orang tak tahu, bila start takbir dan bila hari menamat takbir. Sebab dulu masa raya puasa tu dululah, tapi ditegur dah, diberitahu orang takbir raya rumah ke rumah. Bila mana raya kan, lepas habis sembahyang sunat Aidil Fitri, orang pergi, kalau orang Perak tak tahulah, di sini sana orang sebut melanggar. Melanggar tu maksud bukan melanggar dengan kereta dah. Melanggar tu pergi rumah orang takbir Allahu Akbar Allah walahada, habis sembahyang raya puasa, mana boleh takbir raya? Sebab dia takbir mursal tu border sempadan waktu bila? Waktu solat Aidil Fitri dah tak ada dah takbir. Sebelum solat ya. Tapi takbir Aidil Adha boleh sampai 13. Habis dia sempadan waktu asar. Habis. Ha, yang tu kita kena faham betul, ya. Faham betul. Oh, ya ke Ustaz? Ya. Kalau tak faham, nampak. Dia buat dalam keadaan tak ada ilmu. Ya, dibuat dalam keadaan tak ada ilmu. Dan bermula bila? 9 Zulhijjah lepas subuh tu dah boleh dah. Maknanya hari wukuf, ya. Tapi bukan wukuf kita lah. Wukuf dah habis dah. Sebab Saudi 8. 9 Zulhijjah. Lepas subuh, Allahu Akbar Allah. Pelik. Pahal 9 Zulhijjah dah tak. Ya, itulah dia punya cara dia. 10 Zulhijjah tu dah hari raya. Orang kata, malam sampai maghrib lah. Masuk 10 Zulhijjah baru kita tak. Kaedah dia 9 Zulhijjah. Tapi orang jarang buat. Tahun ni buat lah tuan. Ha, yang tu nak sebut sikit lah. Dia rasa cukup lah sekadar itu. Untuk perkongsian ilmu lebih kurang yang saya sampaikan tuan-tuan. InsyaAllah besok
Kalau nak ikuti sambungan bolehlah pukul 6.30 pagi sampai 8.30, tanyalah ustaz di TV3. Saya akan membicarakan tentang kemuliaan ibadah korban 2 jam bersama dengan soal jawab daripada penonton yang menonton esok, insya-Allah. Jadi sambungan besoklah, ya. Kalau malam ni tak selesai banyak, kalau nak dibincangkan, diceritakan tentang fiqh korban ni, jenis binatang apa yang utama, warna pun diperincikan oleh ulama. Warna apa yang paling utama nak sembelih korban lembu? Warna putih, yang keduanya tumpuk, merah, perang, kemudian belang-belang, yang terakhir sekali warna hitam. Itu pun dibincangkan oleh ulama. Tu kata tu, belajar ilmu ibadat korban tu wajib, melaksanakan ibadat korban tu sunat. Dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Mazhab Hanafi hukum wajib yang ada kemampuan. Yang ada kemampuan mazhab Syafi'i sunat buat, tak buat makruh. Duit banyak ada 10 ribu. Takkan tak boleh kemoja 3.5. Buka lagi ni. Ada lagi tak sahabat ni. Siapa yang nak buat kemoja, kemoja, kemoja. Ha, buatlah tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan pahala kita sah. Ya, sehingga ke syurga mudah-mudahan. Wallahualam. Di luar sana sahabat saya ada bawa yang pertamanya pada Quran untuk di wakaf. Wakaf niat pada arwah, satu naskah RM30. Bolehlah 10 awal Zulhijjah ni kita beramal buat wakaf Quran, satu naskah RM30, tak nama arwah mak ayah, tok, nenek, opah dan sebagainya boleh. Yang kedua, ada minyak yang saya bawa daripada Dubai, minyak wangi tuan. Minyak ni banyak dia punya kelebihan. Lebih 10 tahun dah minyak ni. Saya jual satu Malaysia habis jalan minyak dengan izin Allah. Dan ke Eropah pun sampai dah. Ke Brunei, ke Singapura dengan izin Allah. Ya. Minyak ni daripada Jampi, Ru'yah. Oleh berbahagia Ustaz Datuk Ismail Kamus Almarhum. Minyak ni saya buat dengan Datuk Ismail Kamus ni lebih 10 tahun. Alhamdulillah. Kesan dia banyak tuan. Bukan sikit, 100 ribu botol dah laris. Ni dah hujung-hujung lah. Ini limited edition lah. Datuk dah tak ada. Yang ada bekas Jampi ni, alhamdulillah ada lagi. Untuk yang pertama, jadi protect untuk gangguan sihir santau lah. Yang ada gangguan sihir santau ataupun nak protect. Ada yang teruk sangat sihir, dia minum 2-3 titik minyak ni. Keluar bahan-bahan sihir daripada dalam badan. Mula 10 botol dia beli. Lepas tu 50 botol dia order dengan saya. Alhamdulillah. Itu ada muslimat di Ipoh. Dan macam-macam lah, kedai orang buat tak nampak, ya. Kemudian sihir macam-macam pada diri itu ini. Dan cuba ikhtiar. Untuk yang kedua, anak-anak, pelembut hati, penerang hati, nak exam, cuba pakai. Sapu kat dada, kat kepala, bubun. Yang nak lembut hati, mudah-mudahan anak-anak tadi. Kalau suami pun sama juga, kan, kerai hati, payah nak pergi surau ni. Ambil minyak ni, ya. Kalau tak mahu juga, rendam dengan botol-botol sekali, mandikan. InsyaAllah mudahan, lembut hati suami tadi. Perempuan pun begitu juga. Dan nak jodoh pun insyaAllah. Dah ada testimoni orang Terengganu. Ha, itu belum jodoh, dah jodoh dah. Dan malam ni siapa yang dah jodoh, nak jodoh sekali lagi. Ha, itu ikutlah tuan-tuan punya niat masing-masing. Kan. Kemudian ketiga, suami isteri. Itu pun dia juga. Mudah-mudahan lah. Ya, elok balik. Nak bercerai, tak jadi bercerai. Pakai ni. Ha, dulu saat jenuh lah, tengok tak boleh. Mengejar saya, tak dapat bini. Sekarang ni saya pula lari, bini pula mengejar. Ha, tu. Jadi siapa nak kejar, mengejar dengan laki bini. InsyaAllah, jangan sampai tak sembahyang subuh, sudahlah. Dan akhirnya, untuk berbagai lah. Ada yang wanita muslimat fibroid. Dipakai 2 tahun fibroid tak selesai. Ulang alik di hospital Manjung, Lumut. Dibeli dengan saya 20 botol. Alhamdulillah. Dengan rezeki, dengan izin Allah lah. Ya? Sihat dah, sembuh dah. Ha, itu fibroid. Dan ada yang resdung, izin Allah elok. Sakit gigi pun ada. Kena-kena melecur ataupun kedai panas ke minyak panas, sapu. Macam minyak angin. InsyaAllah buat tuan, ya. Dan apa dia, migraine kan, ha, itu pun dia juga. Dalaman buat minum 2-3 titik. Jadi Sya'alam tu kat 20 botol dia beli. Itu kanser tahap 3. Memanglah dari sudut, ish, iya ke minyak ni boleh. Cuba kita ikhtiar. Sebab berkat, ambil juga berkat ayat-ayat Quran yang dibaca oleh orang yang berkat, Datuk Sumai Kamus. Ha, itu saya kata tadi. Cuba ikhtiar. Di Negeri Sembilan tak boleh cakap anak ni, sapu boleh. Alhamdulillah, anak autisma. Elok tak, dah tak agresif lah. Ha, itu yang ada anak autisma. Mandikan minyak ni. Jadi pelbagai guna lah. Ya. Jangan beli 2 botol terus ni tadi. Boleh mungkin 20 botol. Ha, mungkin insyaAllah kemudahan. Beli banyak. Ada sikit lagi-lagi tu. Siapa yang nak sebotol 30. Promosi 2 botol 54.
40 100 insyaallah tuan di luar sana. Dan yang ketiga, ada saya buat tabung untuk dana operasi sekolah tahfiz saya di Ipoh, Mahat Tahfiz Al Khalidiyah Matak. Siapa yang nak donate, yang nak menyumbang, nak sedekah dan juga nak bayar zakat sebahagian pun boleh masuk dalam tabung tersebut, ada di luar sana tu. Insyaallah mudah-mudahan tuan-tuan kesemuanya diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wal islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maqsuma. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.